semua, kembali lagi di Yori Rio Family. Video kali ini saya mau memasak tteokbokki. Nah, yaitu makanan asli dari Korea. Nah, sebelum kita memasak ini, kalian mesti nonton dulu nih video saya saat membuat Korean rice cake-nya itu, yang seperti ini atau garyotok ya. Ini sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Nanti saya kasih link-nya di sini ya. Nah, untuk itu kita bakalan membuat terlebih dahulu saus gochujang-nya. Langsung aja kita membuat saus gochujang-nya. Adalah beberapa bahan untuk tambahan tteokbokkinya. Nah, jadi selain tteokbokki, saya juga menambahkan beberapa ini, macam ini, yaitu saya mau potong-potong dulu ini ya, otak-otaknya. Saya menambahkan air sekitar 200 ml. Setelah air mendidih, kita masukkan saus gochujangnya. Langsung kita masukin garyotoknya. Kita masak sampai terlihat empuk ya. Yang selanjutnya kita masukkan ini frozenan ya, otak dan kawan-kawannya, dan masukkan semua bumbu tambahan tadi. Masukkan kecap ikan, saus tiram, dan minyak wijen. Jika sudah mulai meresap, kita bisa tambahkan jamur enoki. Kita tambahkan juga daun bawang. Dan wijen. Ini sudah siap kita hidangkan ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Tteokbokki kita sudah masak. Ini enoki. Ini garyotok. Garyotok itu ya, kalau sudah dicampur semua namanya tteokbokki. Oke, sampai di sini dulu video dari Yori Rio Family. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.